الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تعالى في القران <applause> الكريم <applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم kul ing kuntum fattabiuni yaghfir lakum rahim Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersyukur ya uh, kita terus-menerus merasakan begitu besar rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua dan begitu banyak limpahan kasih sayang ini yang subhanallah <tuh> <tuh> Kalau kita mau hitung-hitung dan kita mau uh, apa namanya kita mau kembalikan dengan apa yang sudah Allah beri dengan apa yang kita minta maka lebih banyak yang sudah Allah beri pada kita semua. Maka hari-hari seorang mukmin itu adalah hari-hari penuh kebahagiaan. Dia nggak butuh motivator ala-alanya dunia barat sana. Dia nggak butuh quote-quote dunia barat sana. ...karena quote-quote yang dia dapatkan adalah berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW... ...dan tentunya para ucapan para salafus soleh. Maka kalau hidup seperti ini dijadikan eh, pakem ya, atau mungkin semacam SOP... ...maka insya Allah hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Dan yang paling luar biasanya adalah eh, ketika dia mendapatkan ujian atau mendapatkan nikmat atau apapun semua dikembalikan pada Allah. Ketika dia dapat nikmat, dia tidak kufur dengan nikmat, ketika dia dapat ujian, dia bersabar dengan ujian tadi. Maka hidupnya kita masih tidak lepas dari dua hal tadi. Ya, ada ujian, ada nikmat, ada ujian, ada nikmat, seperti itulah. Bahkan Allah e, menyampaikan dalam Al-Qur'an, aku akan ganti kalian dengan umat dengan orang yang bermaksiat kemudian minta ampun kepadaku. Maka kita semua adalah orang-orang yang pastinya saya juga, teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang semua pernah melakukan kesalahan. Baik terhadap diri kita, terhadap orang lain, yang pasti semua dicatat oleh Allah SWT. Semoga Allah, Allah ampuni itu semua. Dan semoga Allah mudahkan hisab kita. Dan semoga khususnya di 10 hari uh, Zulhijjah ini Allah mudahkan untuk kita beribadah. Karena para salafus soleh atau orang-orang soleh zaman dulu ya mereka memberikan pedoman atau mungkin tuntunan kepada kita semua yang luar biasa ya mereka menghidupkan hari-hari dengan ibadah-ibadah yang saat ini mungkin di tengah kondisi kita tahu wabah seperti ini juga mungkin uh, kita yang sudah biasa ri, uh, ke masjid rindu masjid gitu ya dan itu akan tampak sekarang betapa cintanya kita kepada Allah dan betapa cintanya kita kepada agama dan tentunya kepada cinta kepada Nabi saw maka saat-saat seperti inilah yang menjadi Uh, apa namanya ya <tuh> menjadi pembuktiannya gitu kan karena orang yang lama nggak ke masjid sekarang nyari masjid gitu kan yang sudah ke masjid sekarang nyari masjid yang sudah mulai rapat-rapat gitu kan <tuh> ya jadi subhanallah ya bapak-bapak sekalian mudah-mudahan Allah terus tambahkan cinta itu kepada kita semua karena uh, sering saya sampaikan dalam kajian-kajian atau dalam buku juga uh, bahwa kekebalan seorang mukmin itu adalah atau imunitasnya adalah imannya dan Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi, sharing dengan bapak-bapak uh, dari uh, Syamil Quran, dari Syamil Book, dari SIGMA ya. Dan tadi ada Pak Arifin, ada Abah Didik dan Masya Allah bisa saya sebutkan semua. Semoga Allah berkahi Bapak-Ibu sekalian di SIGMA. Dan semoga Allah catat menjadi amal kebaikan juga yang telah membantu uh, buku ini uh, menyebar luas di masyarakat yang saya pun tidak, Subhanallah tidak menyangka ya, masya Allah bisa sampai seperti ini gitu kan dan banyaknya juga keluhan-keluhan pastinya dari dari agen-agen atau reseller yang apa yang nggak kebagian di awal, tapi sekarang Mbak sudah mulai stabil ya mudah-mudahan uh, buku yang berikutnya juga mudah-mudahan uh, bisa seperti itu dan beberapa sekalian yang saya hormati uh, dan saya muliakan. Uh, <tuh> Kalau kita bicara tentang kesehatan, sebenarnya topik kesehatan ini sangat-sangat luas ya, sangat-sangat luas dan uh, kita mau bahas yang mana itu uh, apa namanya ya, terlalu panjang gitu kan. Tapi saya akan bagi dua saja. Saya akan bagi dua kesehatan yang sifatnya uh, ruhiyah, ya, kesehatan yang sifatnya ruhiyah dan si, kesehatan yang sifatnya non-ruhiyah. Dan dua-duanya, dua-duanya adalah kekuatan ya tubuh seseorang atau kesehatan tubuh seseorang maka uh, kita uh, perlu pahami ini ya dengan baik sehingga nanti di dunia barat ya dunia barat kita tahu bahwa mereka tidak bisa mencampur adukan ini gitu kan karena menurut mereka uh, ya dia dua dua hal yang terpisah gitu kan makanya konsep materialisme dalam dunia barat itu itu sangat kental di sana dan saya pribadi sebagai lulusan kurikulumnya pengobatan barat khususnya gitu kan ada baiknya pastinya ya cuman sisi sisi lain yang kita lihat secara Islam itu nggak dapet di situ gitu kan maka lagi-lagi eh, saya katakan dalam Islam sebenarnya sudah ada tuntunannya itu semua dan kalau tuntunan itu kita kerjakan ya atau mungkin kita aplikasikan dalam hidup kita sebenarnya sudah banyak urusan yang selesai bahkan ada seorang ulama pernah menyebutkan ini kalau orang-orang soleh ya orang-orang soleh yang menjaga keimanannya menjaga akidahnya Ya dan menjaga apapun uh, keimanan ya, khususnya itu mereka kemudian berpraktek ya sebagai uh, perukiah ya berpraktek maksudnya me melebur ke masyarakat untuk uh, menyampaikan pesan-pesan agama ini maka sebenarnya uh, bisa jadi orang-orang kesehatan atau dokter-dokter itu akan Uh, mulai banyak nggak ada kerjaan karena memang sebagian besar penyakit-penyakit yang kita lihat saat ini sebenarnya adalah penyakit ruhiah ya, atau penyakit hati atau penyakit kolbu yang itu memang terapinya terapinya adalah dengan ukuran ada bayangkan bos kalian ya Subhanallah ya uh, saya saya sendiri bukan perukiah ya tapi saya belajarlah tentang ilmu itu uh, dan lingkungan saya pun lingkungan, -lingkungan teman-teman perukiah juga dan itu memang disebutkan oleh mereka banyak sekali penyakit-penyakit yang itu masya Allah, ya. Itu ternyata ketika dibacakan Al-Quran, ketika di di berbagai macam, apa namanya, uh, kalimat-kalimat rukyah dari Nabi SAW, itu ternyata penyakit-penyakit tersebut bisa hilang, gitu kan? Ya, subhanallah, ya. Jadi, kita harus yakuin ini, gitu kan? Kita harus akuin dan yakini sebagai salah satu bagian dari kehidupan yang mana penyakit tadi sebenarnya bukan berasal dari penyakit non-fisik atau penyakit uh, fisik, maaf, ya, seperti itu, ya. Maka... Uh, apa tuh namanya kalimat atau kata yang sering kita dengar ya, zaman dulu mensana incorpore sano bahwa dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat itu, itu ya keliru total kalau kita bahasnya dalam Islam ya, keliru total kalau kita bahasnya dalam Islam, ya kenapa keliru total? karena Rasulullah SAW sudah jelaskan dalam hadisnya yang sering kita baca di kitab Arabawi Nawawi yang bunyi awalnya adalah halalu bainul bain Jadi di bawahnya lagi hadis tersebut menjelaskan bahwa e ala wa inna fil jasad mudukoh, kata Nabi. dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging ya. Kalau daging itu baik, baiklah semua, daging itu rusak, rusaklah semua. Maka daging itu adalah kolbu. Maka dalam Islam kata kunci kesehatan Raga itu dan ruh juga adalah sehatnya kolbu, ya, sehatnya hati, sehatnya iman, sehatnya pikiran, sehatnya emosi, dan Nabi sudah mencontohkan itu semua, ya, ya. Nabi sudah mencontohkan itu semua, maksudnya dari berbagai hal yang beliau e, jalani dengan para sahabat-sahabat radhiyallahu manhajain itu sudah sudah sangat jelas ya dan kita bisa ambil faedah dari situ semua ya. Maka e, kembali ke konsep awal tadi ya, kembali ke konsep awal tadi. Ibnu Taimah e, rahimahullah ya, pernah menyebutkan dalam sebuah riwayatnya dia mengatakan bahwa ketika aku pernah berada di Mekkah, ketika aku pernah berada di Mekkah Uh, dan saat itu aku terkena demam kata dia terkena demam dan aku tidak menjumpain seorang Tobib ya atau dokter dimanapun nah, akhirnya uh, dia mengambil uh, karena orang soleh gitu kan dia akhirnya membaca al-fatihah dan minum air zam-zam ya, saat dia demam tadi dan subhanallah ya bismillah dengan izin Allah akhirnya uh, demamnya tadi bisa turun ya, ini kan subhanallah ya ya jadi sekarang itu yang kita butuhkan yang kita perlukan adalah orang-orang yang dia bisa menyatakan dalam kehidupannya atau dalam kesehariannya bahwa Al-Qur'an itu penyembuh. Ya, Al-Fatihah itu penyembuh. Ya, obat-obat berupa ayat-ayat Allah itu adalah penyembuh. Karena memang kita sendiri sudah diinstal oleh Allah untuk terikat dengan itu. Ya, terikat dengan itu. Ya, jadi bagaimana kita terikat dengan Allah? Ya, melalui Al-Qur'an melalui kitabnya. Makanya kan tidak heran ketika ada orang Uh, uh, kalau waktu masih bayi ya, mau dia Muslim atau non-Muslim ya, Allah sudah tanya, Alas tu kata Allah, Apakah aku Tuhanmu? Nah kita menyatakan, Kau lupa syahidnya kata kita, kata manusia ya, kata manusia, benar ya Allah, kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami. Maka keterikatan kita dengan Allah Azza Wajalla teman-teman sekalian adalah dalam bentuk Uh, bagaimana kita menghubungkan ya jiwa kita, ruh kita, iman kita ini terus-menerus pada Allah. Makanya karena manusia ini nanti ada kita kita bicara pengganggunya. Karena manusia ini dibekali Allah uh, dengan nafsu, maka otomatis ya otomatis uh, iman atau ruh atau hati ya atau kalbu tadi itu pun juga akan terganggu ya.